Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Haura Entertainment. Kali ini kita akan membahas gambaran drama series Malaysia Andai Itu Takdirnya, episode yang ke-57. Pada episode 57 ini akan menceritakan tentang Alia tinggalkan Azril pergi luar negara bersama Lukman. Alia benar-benar tak bagi peluang untuk Azril. Dia tak kisah meski Azril dah bujuk dan cakap tak akan ceraikan Alia. Alia tetap berangkat ke luar negara untuk sambung belajar. Alia bawa babynya sekali. Alia juga tak bagi Azril jumpa babynya walau untuk ucapan perpisahan. Azril semakin risau sebab dia dapat kabar bahwa Lukman juga akan pindah ke UK, negara yang sama yang akan Alia singgahi. Bahkan Azril dengar percakapan Alia dengan Lukman kalau mereka akan bisa jumpa ke sana nanti. Azril nampak cemburu dan dia temui Lukman. Lukman cakap kalau dia takkan berhenti untuk dapatkan hati Alia. Azril marah pada Lukman dan minta Lukman untuk bagi peluang untuk Azril perbaiki rumah tangganya dengan Alia. Namun Lukman malah minta Azril untuk tengok perangainya yang tak pernah berubah. Akankah Alia akhirnya terima Lukman? Penasaran kan dengan kelanjutan ceritanya? Jangan sampai ketinggalan update selanjutnya hanya di Aura Channel. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.